Gini, jadi kebanyakan ya sebenarnya karena Anda wanita, wanita ini kan dia ada hormon estrogen. Hormon estrogen itu salah satunya fungsinya adalah menjaga tulang, menjaga jantung, ya. Seiring dengan waktu dia akan menurun tuh. Kalau dia nggak dilatih Anda dengan olahraga, ya, akhirnya hormon itu akan tetap turun, tapi akhirnya jantung dan tulangnya itu akan menurun kemampuannya. Makanya banyak wanita-wanita ya, perempuan itu dia mulai mengalami nyeri tulang, sendi, kropos itu 40 tahun, 45 tahun ke atas lah gitu kan, ketika hormonnya sudah mulai kurang. Nah makanya itu bisa diatasi dengan apa? Dengan Anda mulai latihan. Latihan apa? Olahraga. Olahraga apa? Apa saja. Kemarin saya ngelihat terscroll gitu ya. Ada seorang ibu-ibu lah, tapi pakai jilbab, saya cuma lihat ini siapa kok rajin banget olahraga, kagum saya. Dia ngangkat namanya deadlift itu ngangkat barbel ya. Saya lihat ini 20, 30, 50, 70, sampai 110. Kuat dia. Tapi enggak gemuk loh, enggak sterek badannya. Oh ini saya bilang ini ibu udah tahu investasi masa depan, saya bilang. Jadi olahraga itu investasi masa depan Anda, untuk masa depan Anda tulang gak kropos-kropos, badan tetap fit. Makanya mulai sekarang, usahakan kalau bahasa saya itu go sweat every day. Go sweat. Go sweat itu apa maksudnya? Berkeringatlah tiap hari. Entah Anda jogging kek, Anda mau sepedaan kek, Anda mau walking kek, jalan kek, apa aja. Go sweat every day, 30 menit sehari. Mulai dibiasakan. Ya. Dan olahraga sejatinya bukan cuman sekedar itu menariknya. Jadi kenapa urusan tentang olahraga itu dalam Islam itu bahkan dibahas loh. Ya. Kalau kaidah umumnya Allah lebih mencintai mukmin yang kuat daripada mukmin yang lemah, ya. Salah satunya dengan cara apa? Ya tadi olahraga. Kenapa? Karena olahraga itu salah satu cara paling mudah kita untuk membangkitkan atau memicu produksi hormon bahagia. Anda pernah lihat gak orang lagi jogging atau mungkin sprint atau naik sepeda nangis gitu kan? Gak ada. Ya gak ada. Olahraga tuh pasti memberikan kebahagiaan, apalagi olahraganya bareng-bareng teman ya, kita tentunya tetap terjaga aurat ya, seperti itu. Itu Masya Allah efeknya luar biasa. Jadi kalau lagi hati perlu hiburan, pergi olahraga. Apa aja olahraga yang terserah deh. Ya. 30 menit sehari diusahain.